terima kasih karena masih setia bersama dengan kami di dalam shopnya Bayu. Dan kami masih lagi di dalam galeri UMS nih. Sebenarnya ini pengalaman Jimmy yang pertama kali lah masuk di sini. Betul, tapi memang tapi saya mengatakan banyak kita boleh tengok macam hasil-hasil karya seni itu yang banyak kita boleh dapat dan di sini. Baiklah, kita masih bercerita tentang lagu Patriotic dari Dayang Nuraini. Demi, Jim mau tanya lah pasal pembikinan music video ini. Mungkin Dayang boleh kongsi dengan peminat-peminat ataupun penonton show-nya Bayu. Boleh. Di lokasi dari mana atau siapa yang terlibat? Istimewa dia pembikinan MTV Demi ini ada dua video clip sebenarnya. Satu ialah saya bersama-sama orkestra UMS dan lagi satu saya bersama pianis untuk versi yang kedua. Okay, istimewa dia dalam masa satu hari saja dua video clip telah terhasil. Kami buat dua video clip sekali sebab masa tu kami pun ada deadline kena kejar untuk hantar pada RTM, buat editing video lagi. Jadi ada banyak proses yang perlu dilakukan sebelum tu. Jadi kami buat dua video clip dalam masa satu hari. Jadi kami bangun, saya telah bangun, bukan saya antara yang mungkin agak lewat bangun lah hari tu. Pukul 5 macam tu lah. Tapi ada yang bangun awal 4 pagi. Untuk angkat peralatan, pergi ke stadium UMS. Jadi ada banyak-banyak peristiwa yang menarik sebenarnya berlaku di sebalik pembikinan dia tu. Jumlah bilangan ahli-ahli orkestra misalnya dalam tidak kurang 60 orang lah, lebih kurang 60 orang ahli dalam orkestra tu yang telah terlibat. Okey, termasuk beberapa orang kru lagi. Dan kami saya berada di stadium tu pukul sebelum jam 7 sudah sampai. Sebab kami kena kejar masa pula untuk buat yang video clip yang kemudian tu nanti kan. Jadi memang sangat-sangat menarik lah. Sangat-sangat menarik lah pembikinan dia tu. Tempat pun sangat menarik, di stadium, di tengah-tengah padang tu. Lepas tu ada helikopter ambil video yang sangat-sangat menarik lah pengalaman tu. Jadi lokasinya tu memang dalam sekitar UMS. Sekitar UMS sekitar UMS. Untuk kedua-dua video clip. Cuma satu tu di luar, di stadium, yang lagi satu tu di dalam studio dengan piano. Jadi Dayang juga pun berkolaborasi dengan orkestra UMS. Jadi apa pendapat Dayang kan? Apa bezanya ataupun apa perasaan Dayang bila bekerjasama dengan orkestra UMS dan apa agaknya keunikan orkestra UMS sendiri? Sangat-sangat istimewa pengalaman bekerjasama dengan orkestra UMS sebab UMS ni bukan saja orkestra tu bukan saja terdiri daripada pelajar-pelajar. Dia juga telah disertai oleh bekas-bekas pelajar, alumni dan juga pensyarah. Pensyarah-pensyarah pun ada yang terlibat main sama tau. Jadi dia sangat menarik dan nampaklah kerjasama muafakat, sepakat semua tu dalam masa pembikinan album pembikinan MTV. Bagaimana dalam sesi latihan tu berapa lama diambil untuk sama-sama berlatih dengan orkestra? Sebelum kami buat ni pun memang ada sesi latihan dan juga ada kami ambil video. Agak lama jugalah sebenarnya sebab music semua live. Jadi para pemain semua memang kena baca, study betul-betul. Main tu bukan senang, memang susah. Ada alat muzik yang digunakan tu antaranya cello, ada semua ada, cello ada, trumpet ada, saxophone ada, strings ada, blow semua segala semua ada. Dan bila masa kita menggunakan orkestra untuk mengiringi satu muzik tu dia akan bagi satu kesan yang sangat berbeza. Saya suka bila dia main tu timpani. Sesuai untuk lagu patriotik dalam mereka semangat. Jadi kita boleh saksikan music video yang cukup istimewa ni pada penghujung rancangan nanti. Tapi sekarang kita ke music video yang seterusnya ya. Jadi kita saksikan dalam ucapan dan perkenalan akan kita kembali seperti ini bersama kami bertiga. Pastinya dalam rancangan Siapnya Bayu.